Hello dan selamat kembali bersama saya Safwan, dan hari ini kita akan bermain game horror yang seterusnya bertajuk Fears of Fathom Home Alone. So game ni dia ada banyak episod. Ini salah satu episodnya. GPU aku macam nak meletup lah. Game ni belum apa-apa lagi. Okay, yeah, ini adalah episod pertama dia, free. Nanti kita akan main episod kedua lah kalau korang nak. Apa-apa pun, jom tak payah buang masa. Okay, recording. Okay, recording on, let's go. So dekat musim panas, dia tinggal sorang-sorang. Macam biasa lah kan, kita berdasarkan kisah sebenar, kita tinggal sorang kat rumah. Aku rasa semua orang dah pernah rasa tinggal sorang kat rumah tu lah. Rasa takut je kan. Okay, lepas tu tidur macam tak boleh tidur, nak tidur pun takut, rasa macam ada orang perhatikan je kan. Manalah mata-mata yang mematikan. Siapalah yang mematikan. Oh, nampak tu, bunyi apa tu, nampak? Tiba-tiba bunyi, bunyi alam. Oh, alam. Okay, sorry, patutlah bising. Okay, haa, pukul 8 eh. Huh, game ni, game ni rip aku punya, aku punya apa, PC. Siapa tu? Okay, so aku duduk sorang-sorang kat sini tengah buat kerja. Dia patah balik tu kereta tadi tu. Aku rasa mamat tu ulang-alik weh. Okay, let's go. Okay, ada ni, ada text message. Bacalah kalau nak baca. Mak dia nak masak spaghetti. Oh, crouch C. Okay, okay. Jangan sprint. Nampak tu? Kereta sama aku tengok. Anjing, anjing, anjing. Orang sama siap ulang-ulang. Kau jangan macam-macam. Oi. You what? Oh, tu. Oh, ada penceroboh. Penceroboh akan didakwa. Oh, tu dia, tu air. Okay, minum air. Lasagna. Oh, dia ada tanda. Okay, okay. G. Ni boleh ambil telur. Food was cold. Okay, so aku kena buat oven lah. Buat oven eh. Aku kena panaskan. Macam mana nak panaskan? Oh, bawah ni. Hello, ada orang ke? Hati-hati. Orang sebelah. Tolong. So kalau ada tanda tu, maknanya kita boleh buka lah. I like watching TV while I eat. Alright. Oh, cik, aku crouch sebab aku tahu ada orang akan ni. Janganlah buka tu, macam nak kunci siap. Watching TV. Aku tahu ada orang memerhatikan kita eh. So kita kena hati-hati. So buka TV. Alright. Duduk. Yeah, mari kita makan. Okay, kena layan je TV ni. Tadi tu aku makan apa ni? Jam. Okay. Ni cerita horror kan? So dia jumpa dengan tu dalam cerita ke apa? Dalam cerita, okay. Right, ni tengah-tengah hutan, ada rumah. Bang, kelanggar. Wait, what? Oh, kena makan lah. Aku punya lah berpusing-pusing lah rumah. Rupanya. Wait, bunyi apa tu? Oh, tu ada orang naik lah siap. Ya Allah, ada orang naik.
Aduh, orang naik. Oh. Aduh, orang naik. Probably dalam almari. Ya Allah, aku pun nampak tadi ada orang naik. Sleepy, okay. Finally, progress. Woo! Ada orang naik weh. Aku tak tahulah macam mana nak tunjuk. Nanti kalau kalau editing, pandai-pandai lah. Tapi aku nampak ada orang naik. Pintu terbuka aku rasa. Slow and steady, Safwan. Slow and steady. Aku boleh nyorok dalam ni ke? Just in case, tidur. Allah, homework pula. Ya nak tunggu tidur je. Aku memang crouch. Memang 100% crouch macam ni lah. Macam tu je crouch. Sebab aku nampak dua orang naik tadi. Aku akan replay benda tu 600 kali guys. Okay. Nampak kaki tadi. Okay, buat kerja sekolah. Right. Buat kerja sekolah. Buat. Cepat. Tengah malam. Dah ada orang masuk tu. Okay, tidur. Okay, so aku dah tidur, esok sekolah. PKP dah habis. Dia dekat bawah katil, jangan tu. Asal bunyi jantung. 1:16 pagi. Nak ambil air pula. Budak ni pun. Aku tahu air kat mana sebab aku dah tersilap ambil. Dia punya perasaan tu yang buat takut tu. Nak pergi jauhnya, nak pergi tempat air je pun. Aku rasa dia dalam bilik. Ya, aku rasa dia dalam bilik mak aku lah. Maybe dia kekasih lama yang telah ditinggalkan. Tak nampak apa-apa suspicious pun kat luar. Tapi kereta tu dah tak ulang alik dah. So maknanya dia dah berhenti. Weh, aku tiba-tiba meremang tu. Aku ingat ada orang kat situ. What the heck. Sekejap. Kenapa air macam. Kenapa air macam tinggal sebotol je. Dah lah, dah minum dah habis. Berapa banyak kali nak minum ni? Jangan macam tu. Sambil jalan minum lu. What image, mom? You there? Apa ni, apa ni? Gambar apa ni? Ada orang kat luar. Ada orang kat luar. Tak nampak. Sound dah tak ada. Boleh tak aku ngintai? Siapa kat pintu? He's been creeping. Calling the cop. Oh, hi on the room. Hi on the room. Don't answer the door. Okay. Memang aku tak lah. No way. Lari. Safwan lari. Mak aku suruh nyorok gila. Patah balik. Retreat. Aku pun nak tengok. Orang kat luar tu. Bunyi apa tu? Ya Allah. Dia dah masuk ke? Okay, dah. Nyok. Nope. Dia dah pecah masuk. Nope. Pula. It's Paula at the door. Tapi Paula. Do you hear ya? It's Paula at the door. Mom, so sorry honey. Everything gonna be alright.
Pola? Pola mana ni? Betul ke? Bunyi apa tu? Aku tak rasa tu pola. Kenapa pintu tu buka tiba-tiba? Kenapa pintu tu buka tiba-tiba? What the heck? Ada dua orang ke? Asal pintu bilik mak aku terbuka tiba-tiba? Ini merisaukan. Oh, polis! Oh, sama. Yes! Ah. Macam mana? Oh! Padan muka kau! Kena tangkap! Ya Allah, Alhamdulillah! Bagus, aku tak mati. Aku hebat. I'm the best. Oh ni lah, dia masuk. Oh. Gila lah. Thank you abang polis. Ha, itulah dia. Guys, itulah dia. Fears of Fathom, Home Alone. Episod 1, begitu menyeramkan eh, dia punya keadaan tu, sebab benda tu boleh berlaku real life. Aku takut gila tadi. Okay, walaupun kita tak adalah kena jump scare ke apa. Aku tahu game dia ada jump scare, tapi kalau boleh aku tak nak kena jump scare. Kita nak kena selamatkan first try, dan aku berjaya. Sebab aku tahu game ni dia berdasarkan kisah sebenar. Kita kena ada kat keadaan tu, apa yang kita akan buat waktu keadaan macam tu. Kalau aku, memang aku jenis yang berfikir 2-3 kali macam nak buka pintu, terutamanya orang lah kan, sebab kita takut dia pegang pisau. Tambah-tambah tadi yang paling sus sekali, manggus sekali, yang tadi paling manggus sekali adalah bila aku dengar bunyi kaca pecah. Alright, lepas tu message dah start caps lock. Ah, itu dah bukan mak aku lah. Aku tak tahu macam mana dia hack kan, tapi benda tu memang dah bahaya. So itulah dia untuk game ni. Terima kasih banyak-banyak sebab menonton. Kalau korang nak aku main chapter 2 yang lagi panjang, sebab chapter 1 ni free, yang chapter 2 tu kena bayar. So korang boleh komen di bawah. Kalau korang suka dengan video ni, korang like. Kalau korang rasa feel horror juga, rasa takut juga, kalau korang ada pengalaman macam ni juga, korang boleh share lah korang punya pengalaman. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.